Tuh ada yang itu. Okay. Ada yang drive thru tuh. Okay, iya. Saya mau pesan makanan yang orang di depan pesan, tapi Mas jangan enggak tahu. Kids meal, kita cek kids meal-nya apa? Emang boleh. Nih, kehidupan di bawah laut, baik. Kalau disuapin mama. Kenapa ya? Kok disuapin mama jadi tabar? Iya, disuapin. Kayak gini banget. Itu kan kulitnya yang diambil duluan. Tuh. Kita merada gak ber... Oh ya, hari ini buat channel Dino Friends awal lagi. Dan hari ini kita itu... Tadi kita habis drive-thru yang Halloween. Horror Halloween, special Halloween. Sekarang kita mau drive-thru makanan. Kita mau drive-thru makanan. And if you guys know, this is like the challenge yang the person in front of us ordered for us gitu. Jadi kita pesen makan sesuai apa yang... Orang di depan kita pesen? Pesen. Kayak gitu. Oh, terus nanti kita stopin baik gitu di beberapa di restoran. Hari ini kita cuma mau 3 doang. Mm-hmm. Karena kita enggak mau lama-lama. Gitu. Terus nanti kita harus review juga kan. So, yeah. See you. Bye-bye. Bye. Oke guys, jadi kita ada di McD sekarang dan kita mau ke drive-thru-nya untuk pesan makanan yang dipesan sama orang sebelumnya di rumah kita. Yep. Oke, okay, let's go. Tapi Mbak Mina gak biar restoran cakep dong. Oke, okay, oh my god, I am. Ini guys. Selamat. Mbak. Selamat malam, sudah punya kita drive-thru. Iya. Selamat pesanannya. Selamat malam, Mbak. Iya, malam kah? Saya mau mesen makanan yang dipesen sama orang sebelumnya, Mbak. Jangan kasar ya, Mbak. Iya. Yang di depannya, Kak. Iya, jangan dikasar ya. Iya, jangan dikasar ya, Mbak. Iya. Oke, makasih. Sama-sama, Kak. Total jadi 83.500. Oke. Baik. Wah, Taste of Italy. Wah, dapat mainan kita, guys. Oh, berarti ada anak kecil di depannya. Menurut kamu isinya ada berapa orang? Bisa ditebakan ada berapa orang? Menurut aku 3. 3. Atau 2. Ibu anak 3. Wah, anaknya lagi nangis. Guys. Wah, ibu anak-anak semua. 3. Oke. Okay. Ayo coba guess dulu apa aja makanan yang mereka pesan, Bevan. McNugget. Menurut aku pasti ada kayak kids meal. Happy meal. Happy meal. Oh iya, yeah, happy meal. Happy meal. Abis itu mainannya lagi seri apa sih? Aku padahal paling seneng tuh mainannya McD yang Adventure Time, sumpah. Aku suka banget. Aku koleksi dulu aneh banget. Tuh nih. Ya. Malam. Ya. Ya. Jangan kasau. Mainannya apa? Oh my god, makasih. Itu Lego Movie ya? Oh iya. Coba review. Kita dapat mainan. Oh my god, ini kayak Adventure Time. Ini tuh EXO-EXO gak sih? Ayo, Ryan Toys review. Ayo, kita lomba. Oh, ini udah. Makasih ya. Makasih ya, makasih. Ya. Makasih. Oh, iya. Makasih. Ya. Iya. Terima kasih, Mas. Ini Pak. Benar tadi siapa yang nebak ada Milo? Kamu ya? Iya. Untung aku enggak lihat. Ada kentang. Iya. Jadi makan dulu. Enggak makan. Ada chicken nugget. Ada chicken nugget 6. Isi 6. Chicken McNugget. Jadi orang yang di depan kita pesennya itu McNugget isi 6. Eh, Milonya mana? French fries, Milo, air putih, dan kids meal. Kita cek kids meal-nya apa? Emang boleh? Nih, kehidupan di bawah laut, baik. Penyu. Oh, penyu. Wow. Penyu. Oh, isinya nasi sekecil ini. Cobot, ya ampun. Cobot, udah lama gak makan yang kayak gini. Dan... Oh, ampun dewasa. Ayam. Ini udah. Ada apa lagi nih, ada sausnya ya? Nih, kita makan nugget. Nuggetnya dulu. Emang nugget McD buat aku the best. Aku gak suka. Yaudah, kamu yang salah. Aku gak ngeliat itu enak. My God, this is so good. Dia ngasihnya itu sweet and sour, bukan barbecue. Ada dua deh, Kak, harusnya. Oh iya? Oke. Okay. Aku, biasanya kalau ke McD, pesennya panas special. Ayam telur nasi, terus lemon tea, french fries, sama burger. Itu aku sendiri. Kamu? Kalau aku biasanya McNugget isi 9,
lemon tea large, french fries large, abis itu double cheeseburger yang plain sama chicken burger, sama McFlurry, sama hot pancake. Bang? Kentang, sama burger, lemon tea, sama apa? Kenugget. Tapi sumpah enak banget, sumpah. Coba kalian komen kalian tim siapa? Kalau pesen McD. Tim Naura? Tim Bevan? Atau tim Neon? Ya. Hari ini sekarang kita mau KFC. Kita mau makan di KFC dah, enak banget dah. Nasi ayam dah enak dah. Habis itu kita akan Starbucks. Oh my god, I can't wait for Starbucks. KFC. Tapi kalau buat ayam KFC. Ayam McD. Sama nasinya KFC enak tau. Nyangkut-nyangkut, enggak nyangkut maksudnya lembek-lembek gimana gitu. Kalau disuapin lama. Kenapa ya? Kok disuapin mama jadi kita bareng? Iya, disuapin mama enak banget, coba iya. Disuapin mama kayak sekarang banget. McD. Apa? Burger McD juga. Kalau lemon tea udah gak dilawan McD. Tapi kalau McD lawan bioskop, lemon tea bioskop. Tuh ada yang itu. Ada yang drive thru tuh. Iya. Udah persiapan gede banget. Oh my god, aku pengen donatnya. Ya Allah, ini pesan apa ya ini orang? Selamat malam, Desi. Cari bantu sarannya. Selamat malam, Mas. Iya, cari bantu. Saya mau pesan makanan yang orang di depan pesan, tapi Mas jangan kasih tahu. Jadi pesannya sama ya? Iya, Mas. Jangan dikasih tahu ya? Jangan dikasih tahu? Iya. Boleh, ada lagi tambahnya? Udah itu aja, Mas. Iya. Selamat di depan ya. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Mighty. Meanwhile. McD. Oh my god. Bagi kentang satu dong. Dulu aku pas masih kecil diajarin kayak gini. Begini, masukin congkel. Santap lah tuh ke mulut tuh. Wow. Nah, makasih nemuin kombinasinya enak banget. Next. Kita KFC. Punya KFC. Cuma satu doang? Coba ada perkedel sama ayam. Doang. Hah? Yang pesen boring ya? Kok dia cuma pesen gitu doang? Boring. Bisa-bisa dia ke KFC pesen ini doang, gak ada pesen minum. Alhamdulillah lah, kita dari tadi udah kenyang banget. Tapi even air putih tapi pun. Tapi ini pesen minum loh. But the chicken is dry, not wet. Mungkin. Tapi enak banget ayam KFC, sumpah. Iya sih. Aduh, wanginya coba cium. Ya Allah. Oh my god, the smell of the cottage. Tuh kan kulitnya yang diambil duluan. Tuh. Tapi enggak, sumpah deh. Aku gak makan karena aku udah kenyang. Tapi maksudnya masa iya ada orang kayak KFC pesan gini doang? Iya, apa kayak supnya dikit kayak air putih dikit. Iya, supnya lah. Oh my god. Totalnya 48.000, dia pesan satu impressive. Chicken. Satu chicken, satu perkedel. So dry. Oh, mungkin dia udah punya air putih kali ya di rumah positive thinking aja. Tapi nasinya mobil. Mana? Nasinya mana? Iya, tapi masa enggak pakai nasi sih? Gila, aku enggak pernah bisa kan makan nasi itu ayam, kan yang menetralisirkan rasa ayam asin gitu. Tapi sumpah ayam KFC enggak ada yang ini sih. Enggak ada lawan. Terus packagingnya enak banget baru. Apa dari dulu udah begini? Udah, dari karantina aja dia udah kayak gitu. Masa sih? Dari 2020. Wow. Kayak gitu. Tapi kalau menurut aku Starbucks next day tuh strong-nya tuh terlalu salah. Tapi itu kan emang itu friendly. Karena, iya, makanya I like it. Tapi gampang kebuka. Iya. Oh, emang karena dia paper ya. Maybe bisa lebih harder. Double chocolate chip cream or caramel macchiato. Apple java tea. Wait, is that the one wanna pick? Apa namanya? Tazo passion tea. Oh, my favorite is the passion tea. Tazo passion tea. Tea. The pink one and the cake pop. Yes, that is so good. I swear. A few moments later. Mana orangnya nggak ada sebelum kita? Oh my god, let's just ask the person. Can we just order what we want? Todo. Saya boleh pesen makanan atau minuman yang dipesen orang orang sebelumnya, Mas? Orang sebelumnya boleh. Ya, jangan kasih tahu. Makanan atau minuman? Semuanya, Mas. Jangan kasih tahu ya. Boleh. Ya.
pesanan yang dipesan sama orang sebelumnya ya. Iya mas. Oke. Itu aja. Itu saja. Ya. Makasih. Oke. Selamat berbaring. Ya. Oh. Thank you. They have a good taste and drinks. Not like the satu doang. Yeah. Apa itu? This is ice cream tea latte, additional sauce caramel. Can we try? I've never tried. Naufal, no one. Hi, Naufal. I want to try Naufal's drink. Now we're gonna name matcha Naufal. Ini eco-friendly loh guys, strong-nya. Thank you so much Starbucks udah masuk kayak konsep kayak eco-friendly and stuff. Cause I know banyak banget coffee shop yang belum eco-friendly. So not to compare, just not to compare ya, just to remind you. Okay, one. Oh what? My god, please try it right now. First of all, aku jangan diaduk, jangan diaduk, jangan diaduk. I don't like green tea, but let's just try. Aku not my type of drink. Oh. Wait, just try. It was so good. Oh my god, Naufal. You did a pretty good job. We love your taste. Okay, guys. That's it for our second content. Thank you so much for today. Don't forget to give it a like, comment, subscribe, and share this video to your family and friends. And comment down below what video we should do next. Bye guys!